SD Negeri 79 Ambon rayakan Isra Miraj Nabi Muhammad 1445 Hijriah. Sekolah Dasar atau SD Negeri 79 Ambon menyelenggarakan perayaan Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah pada Kamis 8 Februari 2024. Pelaksanaan kegiatan perayaan Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah untuk mengingatkan umat Islam memahami nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa Isra Miraj yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan setiap hari. Demikian disampaikan Kepala Bagian Kesra Kota Ambon, Fenly Masawoi, mewakili penjabat wali kota dalam sambutan saat menghadiri perayaan Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah bertempat di Kompleks SD Negeri 79 Ambon. Dikatakan Masawoi mengusung tema aktualisasi nilai-nilai Isra Miraj dalam kehidupan ibadah di tengah terapan digitalisasi, maka selaku generasi muda yang tumbuh dan berkembang di tengah era digital, memiliki tanggung jawab untuk memahami nilai agama dan mengintegrasikan dalam kehidupan. Sebagai generasi muda, harus dapat menggunakan teknologi secara bijaksana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta kualitas ibadah. Melalui perayaan Isra Miraj ini, setiap orang diajak merefleksikan perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan contoh dan tauladan baik di dunia nyata maupun dunia digital. Selain itu, momentum ini hendaknya dimaknai sebagai pengingat umat untuk terus diimplementasikan Islam dan rahmat lil alamin, yaitu rahmat bagi semesta alam, yaitu umat Islam dituntut mampu berbagi rahmat dan membawa manfaat bagi diri, keluarga, dan tetangga di lingkungannya masing-masing. Sebagai generasi muda yang tumbuh dan berkembang di era digital, kalian memiliki tanggung jawab besar untuk memahami nilai-nilai agama dan mengintegrasikannya ke dalam kehidupan digital kalian. Gunakanlah teknologi dengan bijaksana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta kualitas ibadah kita. Melalui perayaan Isra Miraj ini, marilah kita sama-sama merefleksikan perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dalam mengambil pelajaran berharga dari setiap aspeknya. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai inspirasi untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Ucapan terima kasih juga disampaikan penjabat wali kota Ambon kepada seluruh panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini hingga dapat berlangsung dengan baik, aman, dan sukses. Dan kegiatan ini juga telah turut membantu pemerintah membangun nilai-nilai spiritualitas yang baik untuk umat beragama di kota Ambon. Terlihat hadir pada kegiatan perayaan Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah, siswa-siswi SD Negeri 79 Ambon beserta orang tua siswa, para tamu undangan, berbagai penampilan tersaji oleh para siswa-siswi, mulai dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran hingga puisi dan tari-tarian.